gimana sih obeng men? Bun bilang apa itu? Bun bilang Rian kamu emang peok. Peok apaan? Siapa sini? Lah, Evelyn. Ya. Jadi Bunda diutus oleh bos Bunda untuk cari anak-anak terapis, ya. Anak-anak terapis di Sepa. Boleh kasbon. Boleh kasbon berapa aja, ya. Asal tinggalnya di mes. Oke, okay? Ya. Begitu. Siapa tahu tetangga kalian, saudara kalian, tetangga kalian butuh pekerjaan, ya, yang berpenghasilan lumayan cucok, ya kan? Boleh. DM Bunda, ya. Enggak usah pikirin biaya ongkos dan lain sebagainya. Ya. Mau kasbon langsung buat orang tuanya di rumah. Ya, berapa puluh juta boleh dikasih kasbon. Umur di bawah 30. Harus kurus, perut mulus, ya. Cuma cewek ya, Bun. Iyalah, sayang. Umur Bunda yang diperlukan di bawah 30. Dan kalian yang bawa itu dapat fee. Kalian yang bawa dapat fee, ya. Kalian yang bawa dapat fee sepanjang anak itu kerja. Bunda di dalam aja ya, di sini berisik. Di dalam ada cucu Bunda enggak sih? Raja di dalam ya? Ah, cucu Bunda lagi tidur lagi. Ya, cucu Bunda lagi tidur. Jadi kalian yang bawa itu dapat fee, ya. Dapat fee, ngerti enggak? Ayah, kenapa ayah ketawa? Bentar ayah, Bunda lagi iklan, lagi promosi. Sepanya punya bos, ya. Jadi bos Bunda lagi membutuhkan banyak anak terapis di Sepa. Boleh kasbon, ya, berapapun, asal tinggalnya di mes, ya. Tidak boleh kos di luar, oke? Okay? Begitu guys, ya. Umur di bawah 30, tinggi kurus, ya. Seperti itu. Terus yang kalian bawa, kalian selamanya dapat penghasilan. Selama kalian anak itu bekerja, kalian mendapatkan penghasilan, ya. Kalau anak misalkan gold, itu dapatnya 50.000 per voucher, ya. Per voucher loh. Per voucher ini, per voucher. Kalau anak itu dalam seminggu, kan gajiannya biasanya kalau Sepa itu seminggu. Misalnya seminggu itu anak dapat 20, berarti kalian 1 juta. Itu satu anak, ya, satu anak. Kalian punya 5 anak aja. Kalian punya 5 anak, ongkang kaki sayang. Duduk manis. Mendapatkan penghasilan lebih dari UMR Jakarta. Gitu, ya. Oke. Okay. Itu kalau yang gold, dapatnya 50.000. Tapi kalau yang pinky, di atasnya gold, itu dapatnya 100.000. Satu voucher, ya. Satu voucher, loh. Satu voucher. Kalau anak itu dalam seminggu dapat 20 voucher, kalian dapat 2 juta. Satu anak, satu minggu, ya. Satu anak satu minggu. Kalau lu punya anak 5 aja, bayangkan seminggu kalian ongkang-ongkang kaki minimal 5 juta. Itu buat lu nya doang, ya. Buat lu nya doang, fee nya doang, ya. Terus kalau model itu dapatnya 200.000. 200.000, bayangkan satu voucher, ya, 200.000. Kalau lu anak lu satu minggu misalkan dapatlah 10 voucher, ya, karena ini model. Lu bisa dapat 2 juta satu anak. Satu anak, ya. Satu anak. Ya, satu anak. Lu kasih 5 aja, punya 5 anak, ya. Itu lu ongkang kaki, sayang, ya. Ongkang kaki. Mau kasbon anaknya berapa puluh juta pun dikasih, ya. Mau berapapun anaknya kasbon boleh dikasih. Bun gak buka di raya, Kak. Enggak, sayang. Ini punya bos Bunda. Ya. Bun, salam buat Bro Tommy, Bun. Iya. Jual anak-anak, Nenek. Iya, sayang, ya. Bukan jual anak-anak, sayang, ya. Jual ayam kampung. Jadi cleaning service ada enggak, Bun? Kalau itu daftar aja saya ke HRD, ya. Kalian bawa CV, kamu lamar aja ke HRD bilang referensi dari Bunda Indah. Bun jadi satpam dong, ada nggak? Iya, kalau masalah begitu tinggal kalian ngelamar aja ke perusahaan. Bunda ini diutus langsung sama Big Boss, ya, sama yang punya hotel Fashion, ya. Bunda badannya langsing banget, iya sayang. Minimal badannya kayak Bunda, ya, kurus, tinggi, langsing,
ya, tidak ada garis-garis itu, ya, umur di bawah 30. Pengen jadi spa takut salah pijet, kan nanti di training sayang, nanti di training loh, emangnya nggak diajarin, kan ada trainernya, nanti kalian diajarin, ya, kan begitu. Iya langsing orang pakai barang yang makan nggak tidur kan nek, kamu jangan fitnah. Nanti gue bawa polisi narkobanya ke rumah kamu, kalian mampus, tau gak lo? Ah, ya. Nanti kalau gue bawa polisi narkobanya ke rumah lu, nih gue SS ya, akun lu, mampus kalau kalian ya. Bun, aku umur 50 bisa nggak? Nggak bisa lah sayang. Nanti tergoda nggak kuat iman aku bunda. Tergoda apanya? Kok ada ya nenek-nenek gini? Ada sayang, ini bunda ada ya. Bun, aku mau jadi trainer ya. Boleh, boleh, boleh aja. Ya, apalagi lu udah pernah ngerasain jadi trainer spa, berarti kamu banyak kenalan-kenalan anak-anak terapis. Kamu ajak lah, kamu udah bisa jadi trainer, kamu juga bisa jadi sub-agent, ya kan? Gitu loh. Ini bunda sama sekali gak ngambil untung ya. Bunda di sini gak ngambil untung, bunda hanya ngebantu perusahaan, ya. Bunda gak ngambil fee sama sekali, bunda hanya dimandatkan sama bos untuk mencari anak-anak terapis. Ya, gitu. Takut spa ya, cowok apa itu? Takut tergoda. Ya kamu imannya harus kuat lah sayang ya. Kita kerja pada porsinya aja. Lowongan apa bun? Apa itu? Spa sayang. Kalau jadi trainernya, insya Allah bisa. Iya, cuman kalau bisa kamu bawa lah itunya apa anak-anaknya. Bun, fashion masih banyak anak-anak Thailand nggak? Lagi diberhentikan sayang. Tapi nanti next mau diadain lagi Thailand, ya, gitu. Jadi bunda dalam ini nggak ngambil untung sama sekali. Fee-nya bunda kasih kalian ke kalian semua, ya. Kalian punya anak 5 aja, kalian ongkang-ongkang kaki, ya. Bayangin aja, satu voucher 50.000 yang gold, yang pink 100.000, yang model 200.000 satu voucher. Kalau satu minggu gajinya satu minggu sekali ya kalau spa ya. Satu minggu punya 10 voucher aja lah kecil-kecilnya, ya, yang gold 500.000, yang pinky 1 juta, ya kan, karena 100.000. Kalau yang model 2 juta, ya kan, mau cari di mana lagi, kan begitu guys, ya. Jadi barangkali kalian typing di sini malu, boleh DM bunda, ya, boleh DM. Bunda tidak ngambil keuntungan sama sekali, bunda hanya membantu perusahaan untuk mengisi kota yang memang tempatnya rame tapi kurang anak, ngerti gak lo? Sistemnya gimana bun? Sistem apanya nih? Fee buat kalian, fee buat kalian itu ada yang gold 50.000 satu voucher, kalau yang pinky 100.000 satu voucher, kalau yang model itu 200.000 satu vouchernya ya. Dan selama anak itu bekerja, kalian akan mendapatkan fee tersebut, tidak akan pernah putus, ya, gitu, oke? Usia di bawah 30 tahun, ada KTP, kurus, tinggi, ya, begitu. Ya, yang mau bertanya boleh ya, yang mau bertanya boleh ya, begitu guys ya. Jadi kalian punya anak 5 aja udah ongkang kaki. Bun, anak-anak sukanya kerja di karaoke KTV boleh, bunda kan ada LC juga sayang. Siap pun, daerah mana pun, Jakarta Pusat sayang. Jakarta Pusat, ya. Jakarta Pusat. Yang berminat boleh DM nomor WA, nanti bunda hubungin kalian. Dan anaknya boleh kasbon, ya. Anaknya boleh kasbon, berapa puluh juta aja dikasih. Asal tinggalnya di mes, ya. Kan kadang mungkin butuh uang untuk di kampung 10 juta kah, 20 juta kah, boleh, ya. Asal tinggalnya di mes, oke? Ya. Begitu, mau ada satu, ada dua, ada tiga, ada empat, ada lima, atau berapapun boleh ya. Karena cari anak itu gak gampang. Step by step aja, step by step, ya, nyusul. Ada satu kirim ke bunda, boleh. Dua bunda, boleh ya. Bunda gak ambil untung sama sekali, ingat ya, bunda gak ambil cuan sama sekali. Ya, bunda hanya bantu mempromosikan amanah dari mandat dari bos, big boss langsung, ya. Apa nama lokasinya kak? Ada di Jakarta Pusat sayang, Hotel Fashion ya, di Hotel Fashion. Aku boleh join bun? Boleh sayang, siapapun boleh ya.
Boleh ya, boleh. Gitu. Aku orangnya hitam pun gimana, gak masalah sayang ya. Gak harus putih, yang penting masuk kriteria. Nanti dengan sendirinya kalian kalau udah tinggal di mes, gak pernah kemana-mana, jarang keluar siang juga lama-lama putih sendiri ya. Gitu. Oh, be fashion, bukan sayang, fashion. Be fashion, bukan be fashion. Fashion. Di fashion hotel. Ya, gitu. Bun, kalau LC harus kurus putih nggak? Iya, sayang. Nggak harus putih. Sebetulnya nggak harus putih, nggak harus cantik banget ya. Cantik itu bisa dibuat, sayang, ya. Cantik itu bisa dibuat, di make up-in, di operasi, di tanam benang, ya kan? Kan kalian tahu sendiri, banyak manusia plastik zaman sekarang. Yang tadinya jelita jadi centong, ya kan? Itu kan apa? Karena duit, ya. Ya, kayak begitu. Ya. Bun, umurku masuk nggak? Berapa sayang? Harus dibawa 30. Ya, harus dibawa 30 ada KTP. Bunda dijagain nggak? Kalau di mes ya, penjaganya ya di mes lah sayang. Ya. Kalau bunda di karaoke, nggak ada di spa. Ya. Kalau bunda agensi karaoke, bunda spa nggak main. Ya. Ini bunda hanya memberikan mandat dari bos kepada kalian. Siapa tahu kalian ingin berbisnis ya, dengan kalian punya anak 5 aja, penghasilan kalian bunda jamin kalian gak akan hidup kesusahan ya. Begitu guys ya. Tarif berapa bunda gak tahu, kalau itu urusan perusahaan ya. Bunda hanya menyampaikan fee-nya aja. Ya kalau yang gold 50.000 satu voucher, kalau pinky 100.000, kalau yang model 200.000. LC ada locker nggak bun? Ada sayang. Ya. Sikat gigi dulu nek, nggak apa-apa. Gue nggak pernah sikat gigian sayang. Anggota juganya bunda, anggota juga ya bunda. Maksudnya nggak akan hidup kesusahan atau nggaknya kan itu tergantung Allah Subhanahu Wa Taala. Loh, gak usah cerita Allah sayang dalam hal ini. Yang penting kita usaha aja dulu, kerja keras ya. Gitu. Insya Allah kita kalau kerja keras ada hasil. Gak usah bawa Allah dalam hal ini ya. Gitu. BB55 TB55 bunda, bisa 55. Bisa kayaknya sayang. Bisa ya. Kamu mau kasbon boleh. Kalau kamu mau kasbon butuh duit boleh ya. Boleh, langsung dikasih. Yang penting udah lulus seleksi, ya. Batas umur di bawah 30, sayang. Ya. Ada hasil tapi gak barokah buat apapun. Masa? Ah, masa sih? Ah, barokah gak barokah itu bukan urusan kita, sayang, ya. Urusan Tuhan. Lu gak mau, gak usah komen, ya. Gua yang mau aja. Ya. Awas kena tipu si Raim dua bunda. Apa itu? Dua ini. Kau jangan ngadi-ngadi, ya. Nanti bos gue marah abis hidup kau ya. Ya. Nanti kalau bos gue marah ya ngeliat typingan kau, kau dicari kau. Bilang bos gue nipu. Apa yang gue keluarin dari mulut gue adalah perintah dari bos gue. Paham kalian? Ya. Ya. Ya, 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 ya. Begitu guys. Jadi sekali lagi, barang siapa yang mau kerja jadi terapi spa ya, boleh kalian bisa menjadi sub agent. Selama anak itu bekerja kalian akan mendapatkan penghasilan terus ya. Begitu. Bunda terapis minimal BB berapa? Tergantung tinggi badan sayang. Tergantung tinggi badan, ya. Kan ada juga yang tinggi, BB-nya gemuk tapi kelihatannya kurus. Tergantung tinggi badan, sayang. Ya. Ah, aku mau jadi trainer aja, syaratnya apa aja. Ya, trainer ya pasti kamu paham lah. Kamu pernah jadi trainer spa kan, terapis kan. Ya. Sherlock lah, sayang. Coba nih, siapa ya? Siapa nih? Lu kalau nggak Sherlock, awas lu. Ya.
Sherlock lo. Sherlock lo. Kalau gua Sherlock awas lo. Ah, gua kebiri lo ya. Halo Mami Indah ya. Awas lo kalau enggak Sherlock ya. Gua kebiri lo. Ya. Ya, sekali lagi guys. Kalau kalian mau punya penghasilan atau langsung kalian sendiri yang mau kerja boleh ya. Boleh. Oke. Okay. Ya, Cianjur. Suparmi, apa kabar Suparmi? Ya. Jadi kalian boleh daftar lamar jadi terapis spa di Hotel Fashion. Kalian boleh kasbon asal tinggal di mes ya. Terus Bunda gak ngambil keuntungan sama sekali, Bunda hanya dikasih mandat dari bos. Fee kalian ambil semua. Yang gold dapatnya 50.000 satu voucher. Yang pink itu 100.000 per voucher. Yang model 200.000 satu voucher, ya. Bayangkan kalau kalian punya anak. Oke? Okay? Punya anak 5 aja seminggu itu pasti di atas 10 juta. Percayalah sama Bunda. Waalaikumsalam Karawang. Ibu kota mana kok udah gelap? Jakarta sayang. Ini kaca. Aku udah pernah kerja di sana, Bun. Oh iya, Rizka. Tahun berapa sayang? Di lantai 6-nya. Di lantai 6-nya. Bun mau tanya rambutnya model batok tengkurep. Model batok tengkurep. Di Hotel Fashion ya, Bun? Iya. Tapi nanti buat di Paradis, sayang. Ya. Lu udah berhenti. Hoak katanya tuh. Bunda baru nge-live lagi. Enggak juga, Suparmi live dulu. Di Pasar Baru ya, Bun? Iya, sayang. Udah balik aku di... Nah, lu kasih lah, Rizka. Ada temen gak yang mau kerja, sayang? Nanti fee-nya buat kamu. Kamu ambil. Kamu tahu kan? Fee-nya Bunda gak ambil. Lu pasti tahu lah, ya. Ini langsung jadi anak perusahaan. Bukan jadi anak agent, ya. Ini langsung anak perusahaan dapatnya lebih besar. Oh, Benny. Ya, teman Bunda itu. Nah, lu mendingan sekarang jadi sub-agent aja, sayang. Lumayan, loh. Yang gold dapat 50.000 satu voucher. Yang pinky 100.000. Yang model 200.000. Tuh. Ya, kalau lu mau. Nanti DM aja nomor WA lu. Nanti Bunda hubungin kamu kalau ada, ya. Enggak usah banyak-banyak dulu lah, kirim 2 kah, 3 kah, 1 kah, ya. Gitu. Yang penting ada KTP. Yang penting ada KTP, ya. Jangan didengar yang enggak baik-baik, biar baik-baik Bunda, biar dibiar aja, iya. Murah banget 200k. Itu fee buat lu. Fee buat lu nya bukan buat anaknya. Paham? Fee buat lu satu vouchernya 200.000. Satu minggu. Ya. Satu minggu gajiannya. Gua biasanya dapat 500 kapret. Meleding silit, tau gak meleding silit? Yaudah ya guys, ya yuk. Ya yuk, makasih Sarangeo. Guys, follow-follow ya yuk guys, ya orang baik ya. Follow-follow Yayu, berkah, banyak rezeki. Ya. Biarkan aja sayang, mereka itu hanya orang-orang yang hidupnya untuk makan besok aja enggak ada, sosokan typing keras ya. Ketawa gua mah ya. Sosokan besok aja kalian makan tahu pakai garam, tahu pakai air Indomie dibagi rame-rame ya kan? Sosokan typing. Kota aja ngisinya yang 5.000 perak ya. Oke. Okay? Ya. Oke, okay, gitu aja guys.
LC anak perusahaan dapat berapa berapa per voucher pun. DM aja ya sayang. Kalau masalah itu jangan dijabarin di sini ya. DM aja. Oke, udah mau maghrib.